Sejak dua hari terakhir, harga cabai rawit mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Cabai rawit kecil yang awalnya dihargai Rp70.000 per kilo, kini menjadi Rp75.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai rawit yang besar dari harga Rp65.000, kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai rawit dan cabai hiung, cabai keriting juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Cabai hiung yang sebelumnya dihargai Rp45.000, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Tanjung, Ferry, menuturkan, faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga cabai saat ini yakni karena faktor cuaca. Kalau cuacanya terang, murah. Kalau cuacanya kayak ini, larang. Kalau harinya hujan itu nggak banyak barang. Kalau terang itu semuanya kurang mudik, banyak barang. Selain itu, cabai keriting hijau dari harga Rp15.000 juga mengalami kenaikan menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting merah dari harga Rp22.000 kini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, tomat juga mengalami kenaikan dari harga Rp8.000 kini menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.